Lagi kekal, stay bersama My Campus AM, My Campus Radio. So, hari ini 24 Oktober 2016. Dan hari ini kita membincangkan topik berkenaan dengan KL Car Free Day, Hari Tanpa Kereta. Dekat KL lah. So, adakah ia patut diteruskan? Jadi korang boleh saja tweet-tweet kepada kami berhashtag kan My Campus AM, dan jangan lupa mention tweet handle kami at My Campus Radio. Dan juga korang boleh ke Facebook kami My Campus Jarak Radio, dan juga korang boleh komen sahaja, okey? Bagi je apa-apa pandangan pendapat korang berkenaan dengan KL Car Free Morning ni. Sebab apa ni, KL Car Free Morning ni biasanya jalan-jalan pada nak share lah berkenaan jalan-jalan ataupun map yang jalan ditutup, tak ada kereta langsung, dan juga dipenuhi dengan orang yang berjalan kaki, orang yang tengah main rollerblade, orang yang tengah main basikal terutamanya kan. Farid nak share di mana jalan utamanya daripada dataran di BKL lah, biasalah. Dan juga dataran di BKL, dia punya start and finishnya. Dan juga jalan Raja Laut, diikuti dengan jalan Sultan Ismail. Lepas tu ikuti dengan jalan Ampang, berhampiran dengan KLCC. Jadi korang boleh lalu depan KLCC lah kiranya. Ambil gambar kan situ. Orang Farid pernah pergi sebenarnya hari tu, dan Farid dapat tengok ramai kat depan KLCC je ambil gambar kan. Dan dia ikuti dengan jalan P. Ramlee, dan juga jalan Sultan Ismail, dan menuju ke jalan Tunku Abdul Rahman, dan berbalik kepada dataran di BKL. Itu antara route-route atau jalan-jalan dia, jalan Tan Wangi dan sebagainya. Dan Farid nak ingatkan, kalau korang terutamanya yang peminat-peminat basikal ni, kalau korang nak tahu, sponsor utama apa ni program ni adalah OCBC. Jadi OCBC ada menyediakan basikal lah, basikal untuk disewa. Jadi korang bayarannya tak perlu bayar langsung, tapi korang perlu ada tunjuk IC dan ada gambar lah, gambar korang untuk meminjam basikal. So dari situ korang boleh tunggang basikal, dan juga korang perlu bawa helmet sendiri. Jadi pengguna basikal adalah pada pertama datang, pertama dilayani, dan tidak ada charge yang terlibat. Siapa first come first serve lah orang kata. Dan semua penggunaan basikal bertanggungjawab untuk membawa topi peledar mereka sendiri. Kalau korang nak pinjam tu, bawalah helmet basikal korang sendiri kan, topi peledar korang. Jadi itu lah antara yang yang menarik kat sini. Korang boleh main rollerblade. So sejauh 7 km lah korang berjalan, ataupun korang bernaik basikal ke apa semua kan. Dan juga menawarkan 140 basikal. Ni ada limit kepada 140 basikal sahaja, kalau korang nak tahu. Dan aktiviti ni, acara ni, KL Car Free Morning ni, acara ni diperkenalkan pada 22 September 2013. Dianjurkan oleh Multi Green acara, dan disokong oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Dan beberapa orang berduyun-duyun ke majlis tu setiap kali ada, setiap kali ada macam event ke, mesti ramai gila. Terutamanya hujung minggu kan, minggu utama dan juga minggu ketiga, dalam sebulan dua kali je. Farid pernah pergi sebenarnya, Farid pernah pergi, dan juga memang suasana memang ramai gila. Kalau Farid tengok memang meriah, daripada budak-budak kecil sampai ke golongan-golongan yang warga emas. Gila, tak hebat? Hebat lah, orang tu pun boleh pergi sana. Korang yang tidur di rumah kan, tak sentang diri, cik tak adalah saja je. Jadi itulah beberapa berkenaan dengan program ni. Jadi nanti Farid akan berbincang pula berkenaan dengan pasal basikal ni. Jadi stay tune bersama My Campus AM, My Campus Radio. Jom berubah bersama.